Hello, jumpa lagi di dalam channel saya, Julan Family Channel. Di video kali ini kita berada di dapur lagi. Saya mau masak ini. Ini first time saya masak juga ya. Kepada yang nonton video kali ini, tonton sampai habis. Di sini saya sudah ada kuali yang berisi air. Saya mau panaskan kuali ini. Supaya air nanti mendidih ya. Tonton sampai habis video kali ini. Ikut saya masak pucuk betek. Yang ini pucuk betek. Di sini saya ada dua pucuk. Satu, dua. Oke. Yang ini saya mau asingkan dia dulu dari batang dah. Yang ini first time saya masak pucuk betek juga. Semoga pahit dia tidak terlalu ya, seperti yang mereka cakap-cakap pucuk betek ini terlalu pahit. Oke, sekarang kita mau try masak sendiri. Saya pernah makan pucuk betek. Kalau nenek saya masak pucuk betek dia tidak pahit. Ya, ini first time saya masak sendiri. Oke. Kita mau rebus dia dulu nanti. Oke, air sudah pun mendidih. Saya masukkan yang ini. Pucuk betek sudah siap saya bersihkan. Bunga dia sedikit saja. Oke. Kita rebus dia dulu. Nanti kita goreng dia. Oke, ya ini kita rebus dia sehingga dia sedikit masak ya. Oke. Stay tune masak pucuk betek. Oke. Ya ini kita mau angkat dia sudah. Padamkan api. Kita angkat ya. Ya ini nanti kita mau cuci dan kita mau potong sesuai selera. Oh, nampak cantik. Semoga rasa dia pun nanti cantik juga. Oke, kita mau cuci dan potong. Kita potong dia sesuai selera saja. Oke. Oke, sekarang kita mau goreng dia. Ada seperti ini sudah siap cuci. Sudah siap kita hiris-hiris sesuai selera juga. Bahan-bahan yang saya gunakan simple saja. Bawang merah, bawang putih, cili merah dan juga ikan bilis. Oke, kuali sudah pun panas. Masukkan minyak secukupnya. Bahan perasa saya guna Maggi cukup rasa. Oke, saya masukkan semua bahan tumis tadi. Kita goreng dia sehingga naik bau. Sebelum kita masukkan pucuk betek. Ya ini bunga dia sedikit saja tadi. Pucuk dia saja. Daun dia banyak. Kita masukkan pucuk betek.
Oke, saya terus masukkan bahan perasa. Oke. Campurkan sedikit Ajinomoto. Oke, padamkan api. Oke, kita angkat ya. Siap. Tada. Kita mau makan deh. Kita mau coba deh. Ini deh tadi. Pucuk betek. Pucuk betek. Ya, ini first time saya masak sendiri. Semoga dia tidak pahit. Semoga dia tidak pahit. Selamat makan ya. Selamat makan semua. Dia ada rasa pahit sedikit saja sebab memang perlu rebus dahulu lah. Oke. Yang takut masak pucuk betek, boleh try masak. Jangan lupa rebus dahulu. Ya, ini tadi JFC rebus saja. Dan pahitnya memang berkurang sudah. Dia tidak pahit, sedap. Siapa yang suka pahit, ya ini dia akan rasa tidak pahit lagi sebab pahit dia betul-betul kurang sudah ini. Campur dengan ikan bilis, tambah sedap lagi. Wow, jadi ini memang first time saya masak. Selalu kita dengar orang cakap pahit-pahit. Sekarang saya masak sendiri dan rasa dia memang tidak pahit sangat. Jangan takut untuk masak pucuk betek. Sedap. Selamat makan. Wow. Tengok, kalau kita tengok saja pun sudah nampak sedap. Makan dia lagi sedap. Saya terus makan dahulu.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Julan Family Channel. Jumpa lagi di next video. Nah, ya ini saya lanjut makan. Ada ayam juga di sini. Ya, ini bukan tipu-tipu sedap, tapi memang sedap. Wow. Saya sudah pikir dia pahit macam obat Panadol. Kalau pahit macam obat Panadol memang susah mau telan ya. Ini wow. Sedap. Bye-bye semua.